Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, kembali bertemu lagi di channel saya Kiga Sinergi Motor. Kali ini saya akan posting bagaimana cara memasang handle setelan yang untuk buat maju mundur pada kursi atau jok mobil bagian depan ya, baik itu kursi bagian depan setir maupun kursi sebelah kiri ya. Ini kalau handle ini lepas, ini juga maka kursi tidak akan bisa disetel maju mundur ya. Ini biasanya lepas karena terlalu keras atau terlalu kuat ketika menariknya ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mudah ya memasang ini kembali ya. Ini enggak terlalu sulit ketika memasang, cukup didorong aja atau ditekan sampai kawat yang ada di ini masuk ya. Nanti di bawah kursi nanti ada kawat, nanti kalau udah masuk dia akan mengunci dan cukup sudah untuk bisa digunakan lagi. Ini jok ini punya Avanza Xenia all new ya. Kita lihat bagian bawahnya di sini ya. Ini dia. Ini nanti masuk ke sini, didorong, terus nanti akan mengunci di sini nih. Nanti cokan itu akan ngunci di sini. Setelah itu, setelah ngunci baru bisa digunakan. Begitu juga yang sebelah kirinya nih. Nanti masuk, terus ngunci, baru bisa digunakan. Ini akan saya lihatkan ya. Saya akan peragakan bagaimana cara memasukkannya. Harus bareng-bareng ya, kanan kiri ya. Ini sekarang udah masuk, udah terkunci ya. Udah bisa dioperasikan. Nanti kita tes di mobil. Kalau berarti ini udah terpasang, kita coba tes dengan setelan maju mundur.